Seramai 10 mangsa terdiri daripada 7 kru dan 3 penumpang maut dalam nahas membabitkan pertembungan 2 helikopter yang terbabit dalam latihan lintas hormat sempena sambutan hari ulang tahun TLDM ke-90 pagi ini. Dua helikopter yang terdiri model HOM dan Phoenix itu berlepas dari Padang Sitiawan pada jam 9.3 pagi. Berdasarkan video yang tersebar, kedua-duanya dipercayai bertembung ketika hendak membentuk formasi penerbangan Raptai Lintas Hormat yang dirancang berlangsung di ruang udara pangkalan TLDM Lumut. Susulan pertembungan berlaku, kedua-dua pesawat terbabit hilang kawalan sebelum terhempas. Pesawat HOM terhempas di tangga Stadium TLDM Lumut, manakala pesawat Phoenix terhempas di kolam renang Kompleks Sukan TLDM Lumut. Ketika kejadian, pesawat HOM membawa 4 kru dengan 3 penumpang, manakala Phoenix membawa 3 kru. Setakat ini, tiada mangsa yang terselamat dalam nahas itu. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.